Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family. Kali ini kita ingin staycation lagi di daerah Bandung, tapi nggak di Lembang, nggak di Ciwidey. Kali ini kita mau nginep di hotel daerah Padalarang Bandung ya. Tempatnya itu deket sama IKEA Parahyangan Bandung serta wahana yang baru banget buka nih, yang menjadi waterpark terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Waho Waterpark. Hotel ini menjadi happening banget nih ya semenjak direnovasi, dan tadinya hotel bintang 4 namun sekarang udah di upgrade menjadi hotel bintang 5, dan nuansanya itu mirip resort-resort di Ubud, Bali. Fasilitasnya juga lengkap banget karena hotel ini benar-benar kids friendly banget ya, dan pastinya anak-anak bakal betah banget yang nginep di sini. Nama hotelnya adalah Mason Pine. Oke, sekarang kita udah sampai di hotelnya. Jadi, Hotel Mason Pine ini memiliki dua gedung dan juga dua lobi, yaitu gedung Mason dan juga gedung Pine. Ini kita masuknya ke lobi Pine-nya karena kamar kita adanya di gedung Pine. Untuk area parkirnya adanya semua di halaman hotel ya, dan area parkirnya ini juga emang luas banget, jadi gak ada basement-nya. Dan sekarang kita masuk aja langsung ke lobinya. Bisa kita lihat nih teman-teman, dari lobinya aja hotelnya tuh udah mewah banget ya, ala-ala bintang 5 gitu kan, ditambah ornamen-ornamen khas Indonesia dan desain art deco yang membuat hotel ini jadi makin elegan. Proses check-in di hotel ini juga sangat mudah dan sangat cepat, serta staff-staffnya juga ramah dan sangat helpful sekali. Di koridor lobinya ini juga tersedia sepeda yang disewakan bagi kalian mungkin yang mau bersepeda di pagi hari, serta terdapat juga sofa-sofa untuk duduk-duduk atau menunggu. Lobinya juga open space ya teman-teman, jadi nyaman banget. Dan ini di bawah juga ada kolam ikannya. Kemudian dari lobby Pine ini juga bisa tersambung ya, ada jalan yang menuju ke lobby bangunan Masonnya. Ini dia koridor menuju ke lobi dari gedung Mason. Wow, view dari koridornya aja udah cakep banget ya. Dan ini adalah lobi dari gedung Mason. Untuk lobi gedung Mason ini jauh lebih mewah dari gedung Pine tadi ya, karena tipe-tipe kamar yang ada di gedung Mason ini juga tipe-tipe kamar yang lebih tinggi rate harganya, seperti tipe premier dan juga tipe eksekutif. Untuk interior dari lobinya juga sama seperti gedung Pine ya, sama-sama mengusung konsep tradisional, khususnya menghadirkan aksen Jawa dan juga Sunda dalam ornamen-ornamennya, tapi tetap dibalut dalam kemodernan art deco. Di sebelah tangga turun tadi itu ada restoran ya, namanya Samara Resto, dan sekarang kita mau turun ke area swimming poolnya. Swimming poolnya ini juga udah direnovasi ya, jadi makin kece banget, benar-benar menghadirkan suasana resort ala-ala Ubud Bali nih. Benar-benar cakep dan bikin betah deh untuk berenang di sini atau sekedar nongkrong-nongkrong di sini. Dan di sini juga terdapat area outdoor dari Samara Resto tadi ya. Ini menghadapnya langsung ke swimming poolnya. Wow, swimming poolnya luas banget ya teman-teman. Dan di bawah sana juga kita bisa melihat ada waterpark untuk anak-anak serta ada danau saguling. Hotel ini dikelilingi dengan pemandangan hijau-hijau super cantik ya teman-teman, dan suasananya juga homey, nyaman, sejuk, kemudian luas banget, pastinya betah banget deh untuk berlama-lama duduk-duduk atau bersantai-santai di area ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke gedung Pine-nya. Di sebelah kiri itu ada pintu untuk menuju ke musolanya. Terdapat rak sendalnya, tempat wudhu laki-laki dan juga perempuan. Kemudian ini adalah area untuk salatnya. Ruangan musola ini juga sebenarnya nggak jauh dari ruangan ballroomnya ya. Jadi pas kita keluar musola, kalau lurus terus itu di sebelah kanan itu adalah ruang ballroom, dan kalau kita belok ke kiri adalah koridor menuju ke kamar hotel
Gedung Pine. Sebelah kanan koridor ini ada gardennya, kemudian ada juga tempat duduk ya, bangku-bangku. Lalu kita masuk, di sini juga terdapat sofa-sofa. Terus ada, entah ini ruangan apa ya, tapi enak banget buat duduk-duduk. Kemudian ini adalah lift untuk menuju ke kamar hotel. Jadi kalau ke kamar hotel khusus pakai lift ini ya. Sementara lift depan itu yang tadi di deket lobby itu nggak bisa untuk ke kamar hotel. Jadi bisa lebih privacy ya. Dan ini adalah kamar yang kita pesan. Kita menginap di kamar tipe deluxe twin. Jadi di sebelah kiri ini ada kamar mandi. Kemudian di sebelah kanannya ada lemari. Dan ini area kamarnya. Cukup luas ya teman-teman, luasnya itu sekitar 30 meter persegi. Karena hotel ini sejak 2018 sudah full direnovasi, jadi interior kamarnya ini juga sudah modern minimalis ya. Nyaman banget, bersih. Dan ini ada TV-nya. Kemudian itu ada complimentary-nya. Ada air mineral, teh, kopi, dan lain-lain. Kemudian di bawahnya itu ada kulkasnya. Lalu ini adalah lemarinya. Lemarinya ini 3 pintu, lemarinya juga besar. Di sini ada safe deposit box, ada slipper, ada tempat untuk menaruh koper dan juga baju-baju. Kita lanjut ke area balkonnya aja. Untuk balkonnya ini kecil ya, jadi nggak ada bangku atau apa, jadi untuk berdiri aja melihat pemandangan. View kita itu gedung lobby ya, di bawahnya itu tadi koridor yang kita jalan untuk menuju ke kamar, kemudian itu ada Danau Saguling serta view pegunungan. Kalau dari kejauhan tuh kelihatan, dan sekarang kita mau lanjut room tournya ke area toiletnya. Untuk toiletnya, bersih. Hanya aja penerangannya kurang sih, kurang terang menurut kita. Dan ini ada head shower serta hand shower. Ini ada sabunnya juga, ada samponya juga. Kemudian ini amenitiesnya juga cukup lengkap ya teman-teman. Dan ada juga hair dryernya. Cuman sayang banget pas kita nginep ini wastafelnya tuh agak mampet. Selesai room tour, sekarang anak-anak udah gak sabar pengen ke swimming poolnya nih. Jadi pas kita turun, ini di bagian depannya ini ada lapangan yang luas banget. Nah itu sebelah kanan adalah gedung restoran untuk kita breakfast. Restorannya juga luas banget. Dan ini sebelah kanannya adalah gedung Pine, tempat kita menginap. Lalu di sini juga banyak terdapat gazebo, bangku-bangku buat nyantai. Dan ini dia area swimming poolnya. Itu bersebelahan ya untuk swimming pool anak-anak. Itu ada di bawah, sementara swimming pool dewasa itu ada di atas. Dan itu tadi lobby mansion, serta di seberang sana adalah gedung mansion gitu teman-teman. Jadi letak posisi dari kolam renang ini di tengah-tengah ya. Oke, sekarang kita langsung turun aja. Jadi di sini juga ada area playground outdoor, serta ini adalah Chips Water World. Jadi ada ember tumpah. Ada juga water splash ya. Jadi di sini anak-anak bisa main air sambil nyemprot-nyemprot, ada tembakannya juga. Pokoknya ini benar-benar seru banget deh. Jadi kalau kalian staycation di sini, kalian enggak perlu kemana-mana, cukup stay di hotel aja, itu udah puas banget. Anak-anak udah happy, cocok banget untuk liburan keluarga. Dan yang gak kalah menariknya serta yang membuat anak-anak makin antusias untuk berenang, ini adalah seluncurannya. Kemudian di seberang kolam renang ini terdapat locker room, jadi di sini kamar bilas ya. Kamar bilasnya ini juga unik teman-teman, jadi wastafelnya itu pendek tuh, kecil sesuai dengan ukuran anak-anak ya. Ada lockernya, kamar mandi juga, toiletnya tuh kecil gitu, WC-nya. Dan ini dia gedung mansion ya, yang tadi di seberang itu, yang aku bilang di seberang, ini gedung mansion-nya. Untuk tipe-tipe kamar di sini adalah kamar-kamar yang rate-nya itu lebih tinggi, yang tipe-tipe ada bathtub-nya ini ada di sini. Lalu ini kita balik lagi nih ke area swimming pool dewasanya. Ini adalah suasana sore harinya. Kemudian di dekat kolam renang ini juga terdapat biliar ya. Jadi kalian bisa main biliar di sini. Yang mau main biliar silakan, yang mau berenang bisa, yang mau nongkrong-nongkrong atau makan minum di restorannya juga bisa ya, sambil menikmati pemandangannya yang asri.
Dan ini suasana menjelang malam, lampunya mulai dinyalain. Ini syahdu banget ya, ini udah mulai sepi nih swimming poolnya. Jadi benar-benar terasa resortnya itu berasa banget. Kebetulan abis hujan juga. Dan salah satu hal yang menarik perhatian kita di sini juga ada api unggunnya teman-teman, bikin suasananya tuh jadi makin syahdu ya, buat bercengkrama sama keluarga di sini gitu kan, cocok banget. Selamat pagi, ini adalah suasana pagi hari. Ini anak-anak udah bangun pagi-pagi. Ini kita lewat lift yang di ujung koridor kamar. Jadi lift yang ini transparan ya, dari kaca gitu kan dindingnya. Dan ini kita mau turun lewat bawah. Kalau kemarin kita ke kanan itu ke arah lapangan, kita turun bawah, kita turun tangga lagi. Ini kita lewat bawah, kita mau ke area apa ya? Di sini ternyata ada buat olahraga. Cocok banget nih olahraga sambil menghadap ke danau, ditemani dengan sinar matahari yang baru bersinar dengan suasananya yang hijau-hijau, seger banget gak sih teman-teman. Dan kemudian di sini dekat alat fitness outdoor tadi ada kelincinya juga, jadi kalian bisa main-main sama kelinci atau kasih makan kelincinya. Wah, anak-anak pastinya happy banget ya teman-teman. Lurus terus dari kanan kelinci, kita tembusnya ke area playground outdoornya teman-teman, serta area swimming pool anak-anak ya. Dan ini karena masih pagi, di bawah jam 7 pagi, jadi masih sepi ya. Di area swimming pool itu selain ada ruang bilas tadi, di sini juga ada Cubes Play Club ya. Jadi di sini adalah area playground indoornya. Ini cakep banget desain interiornya, warnanya juga ceria dan permainannya juga lengkap teman-teman. Ini karena masih pagi jadi masih sepi. Oh ya, untuk kalian yang mau kesini, karena letaknya itu emang ada di depan kolam renang, jadi diusahakan kalian harus kering dulu ya kesini, jangan abis berenang basah-basahan kesini, karena demi menjaga kebersihan dan kenyamanan juga. Sebelum anak-anak berenang lagi, pagi-pagi kita mau sarapan dulu. Untuk sarapannya kalian bisa pilih, mau di outdoor atau di indoor. Untuk restorannya ini juga besar ya, dan interiornya juga cakep. Untuk makanannya, banyak banget variasinya. Dan yang menarik, makanan-makanan di sini enak-enak, karena niat banget sih masaknya. Bumbunya kerasa gitu, kalau biasanya makanan hotel itu agak hambar, kalau di sini cukup enak. Ini ada aneka macam roti, pastry, kemudian di sini ada sereal, ada aneka macam selai. Ini ada juga jajanan-jajanan pasar, ada kue lapis, ada kue apa ya ini, bukan surabi sih, apa ya namanya, pokoknya kue jajanan pasar gitulah. Oke, ada wajik juga, ini ada lopis, ini ada kue yang macam-macam nih. Cukup lengkap jajanan pasarnya, yang dari ketan-ketan atau yang dari singkong kayak gitu kan. Kemudian di sini juga ada coffee makernya juga, jadi kalian bisa pilih ya, mau bikin cappuccino, hot milk, atau coffee latte, atau espresso. Di sini juga ada egg station, ada sosis, ada telur mata sapi atau telur omelet. Di sini ada dimsum juga. Lalu ini aneka minumannya, ada jus, ada air putih. Ke bagian tengah di sini terdapat gado-gado, kayak gado-gado gitu, apa pecel ya, tuh kayak gado-gado sih. Lalu di sini juga terdapat saladnya, kalian bisa racik sendiri. Ada beberapa macam jenis salad ya di sini, kalian bisa pilih yang udah jadi juga ada. Kemudian di sini juga ada smoked beef. Kemudian ada juga nih Japanese kani salad. Ini enak deh teman-teman. Jadi kalau kalian nginep di sini, kalian bisa coba salad ini. Selain salad, di sini juga ternyata ada asinannya loh teman-teman. Ada asinan buah dan juga asinan sayur. Kemudian ada buah-buahannya juga, dan ini ada segala macam healthy food ya, dari mulai yogurt, muesli,
oatmeal dan lain-lain, serta ada fresh juice juga nih, jus jambu ya. Sekarang kita beralih ke main course-nya. Mulai dari sup kacang merah, ada ikan kakap cabai garam, lalu di sini ada ayam saus mentega. Kemudian ada aneka jenis sambal. Lalu ini ada nasi goreng, nasi gorengnya juga enak. Ini ada cah kailan ya kalau nggak salah. Ini ada cah brokoli dan ada mie goreng. Kemudian di sini juga ada nasi ayam Hainan ya teman-teman. Di sampingnya ini terdapat bubur ayam dengan aneka macam toppingnya, lengkap banget. Dan ini menu sarapan kita. Untuk rasanya menurut kita hampir semua makanan yang ada di sini okay lah ya. Jadi cukup recommended untuk kalian coba. Dan yang paling kita suka ini asinannya, seger banget. Ini kita campurin ya asinan buah dan juga asinan sayurnya. Selesai makan, kita mau olahraga nih. Jadi di deket swimming pool anak-anak itu ada jalanan ke belakang ya, atau di belakang gedung Mason itu. Ternyata di sini ada lapangan yang cukup luas dan di sini terdengar suara alam yang jelas banget, kayak suara binatang kayak gini nih. Mungkin di sini karena dekat danau dan banyak pepohonan ya, jadi masih terdengar kayak suara jangkrik gitu kan. Awalnya kita pikir jangkrik kecil, tapi ternyata besar-besar gitu. Tapi cukup aman kok dan gak membahayakan para tamu hotel. Selanjutnya kita mau fitness nih, sekalian bakar lemak abis tadi sarapan ya. Ruangan fitnessnya ini ada di gedung Mason dan cukup luas, cukup lengkap alat-alatnya. Dan view-nya itu langsung ke swimming pool. Selesai fitness, ini kita mau ke area swimming pool-nya lagi. Kebetulan BBL sama anak-anak mau berenang lagi sebelum nanti kita check out. Kita nunggu di sini nih, karena ini tengah-tengah ya, bisa ngawasin anak-anak yang berenang di bawah sambil duduk-duduk menikmati udara paginya yang seger banget serta cuacanya yang cerah. Selesai berenang, saatnya kita check out. Tapi sebelum check out, Sarfaraz masih penasaran karena katanya ada trampolin. Ternyata di samping lobi gedung Pine ini ada ruangan besar di mana di dalamnya ini terdapat trampolin serta beberapa permainan lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian review kita mengenai Mason Pine, Kota Parahyangan Bandung, yang menurut kita hotel ini cocok banget untuk dijadikan tempat staycation kalian bersama keluarga karena benar-benar kids friendly dan family friendly banget. Thanks for watching. Bye-bye.